Oke, selamat datang kembali dan masih bersama saya Agusti Budiman dan masih di game Car Mechanic Simulator. Oke, kali ini saya mau belanja mobil karena saya sudah dapat uang. Kemarin sudah saya tambahkan uang. Sekarang saya punya 7,9 juta dolar dan saya mau pergi ke dealer mobil dan borong mobil yang di sana. Gimana? Sultan nggak? Aduh. Yuk kita ke dealer mobil. Kita ke dealer mobil baru lah. Jangan yang bekas-bekas dulu dong. Kita ke mobil baru. Dapat mobil apa ya di dealer ini? Ini dia. Dia sudah sampai di dealer mobil ya. Ini dia mobilnya. Mobil apa ini? Pas banget saya datang ini ada mobil langka nih. Mesinnya. Mesinnya guys. DC Tipon 426 Hemi. V8 Happy Hemi. Aduh keren banget nih. Keren. Ini keren ini. Ya gak mungkin gak beli nih. Cocok. Cocok untuk mobil Sultan seperti saya. Jadi coba dulu dong. Coba dulu kita hidupkan. Mobilnya simple sih. Mungkin karena mobil mobil tipe lama ya. Mobil sport klasik. Aduh, kita nyalakan. Lumayan serem-serem, suaranya serem. Ini cocok. Dual seater cocok untuk mobil Sultan. Cocok sekali untuk saya ini. Mantap. Ih, keren guys. Keren-keren. Cocok. Cocok untuk saya ini. Kita beli dong. Cuma berapa ini? One to buy. Car parkingnya penuh. Car parkingnya oke, gak apa-apa lah. Saya lebih tertarik ini. McLaren, kayaknya McLaren ini mantap, tapi seri apa ya? Saya kurang tahu juga ini. 600 LT Spider. Nah, mesin V8 Twin Turbo. Beli gak ya? Ya beli dong. Kayak oh, ini jadi di sini ini bukan seat, jadi kita bisa gak bisa tes. Kita beli aja, kita beli. Deh, 2 juta. Oke, 2 juta dolar harganya McLaren ini. Ini mobil apa ini? Aduh, kayak tank gini. Mobil apa tank ini? Mobil apa tank? Ini yang cocok. Mobil Sultan ini yang harus punya ini kayaknya. Ini interiornya guys. Coba nyalakan. Cocok suaranya. Mantap mantap. Mobil apa sih ini? Teradin Gurkha. Teradin Gurkha harganya 380.000. Murah. Murah banget. Oke. 380.000 ya. Ambil dong. Ini Chevrolet kayaknya. Apa ini nih masih Chevrolet disimpan di sini? Harusnya di parkiran saya dong disimpannya. Jangan di parkiran dealer lah ini disimpannya. Nggak enak banget lihat di sini, ya. 2016 Chevrolet Camaro SS. Aduh, kayaknya mobil Bumblebee ini. Mobil Bumblebee ya harus punya dong. Tinggal kita cat warna kuning dan strip hitamnya. Udah, keren, keren ini.
Bumblebee, ya harus punya dong. Cuma 200.000, murah banget. Oke, itu simpan ke garasi lagi ya. Ini tinggal satu mobil, tapi mobil apa ini? Oh, ini mobil biasa sih. Audi. Iya. Mobil Audi. Ya, kita beli dong. Mobil Audi, Audi RS5. Mantap, mantap. Kayak di film apa ya ini? Seperti dong. 123. Ah, murah banget. Garasi. Oke. Mungkin sudah ya, sudah kita habis sudah ini. Harus restock lagi. Jadi ada lantai 2. Di lantai 2 ini tidak ada apa-apa ya, kosong di lantai 2. Tapi kita bisa foto di sini. Tapi dulu. Ini kita mampir ke dealernya Rudy Salim ini. Kita borong. Habis sudah mobilnya. Milik bengkel Rudy Salim ini. Aduh, mantap, mantap. Kembali ke garasi karena dealernya udah kosong. Udah kita borong. Yuk, kita kembali. Ini, kita sekarang sudah masuk bengkel. Mobilnya di bengkel kita penuh dengan mobil-mobil baru, guys. Aduh. Ini mobil. Apalagi saya paling suka ini. Ini saya paling suka. Ini klasik. Tidak dua. Tidak dua pokoknya ini mantap. Benar-benar mantap. Kalau saya pakai ini, saya enggak nanya sama kalian. Oke, ini keren-keren. Ini enggak mungkin orang biasa punya ini. Mobil ini enggak mungkin dimiliki oleh orang-orang biasa. Ini sudah mobil koleksi ya. Jarang-jarang orang yang punya. Ini juga berapa sih sekarang harganya? $275.000 aja. Murah banget. Oke. Keren, pintunya keren. Ini Bumblebee. Ini Bumblebee. Kita langsung chat aja deh. Aduh, enggak keren banget ini. Kita chat dulu ke warna kuning. Enggak keren ini, enggak sesuai. Ini harus kuning. Harus kuning. Tapi di mana warna kuningnya? Soalnya ini harus kita atur-atur sendiri. Tadi mana warna kuningnya? Kuning. Gak dapet. Hijau. Mana susah warna kuning. Nah, ini. Oh, masih hijau ini. Belum ke kuning ya. Ke merah. Ke tipis. Udah ke hijau. Ini kuning. Ini ya, benihnya ini ya, udah ya. Lipernya ada nggak? Dikasih nggak lipernya? Aduh, tidak dapat liperi guys. Jadi tidak dapat strip Bumblebee ini. Kecewa lah. Tapi nggak apa lah, udah nggak apa. Kita pindahkan lagi ke kaliper. Ini baru mirip-mirip lah dengan Bumblebee. Keren-keren. Mantap, apalagi ini. Saya tabrak kalian. Ini tabrak kan kayaknya kuat ini. Kalau udah kayak nabrak-nabrak masih. Mantap, ini dia. Baru belanja 5 mobil. Sultan gak nih?
Gak bisa melamun guys. Kalau dirilam gak mungkin saya ini. Laptop pun spek kentang ini. Aduh. Oke mantap lah. Untuk lebih lanjut lah. Kita mau deep nanti di video selanjutnya. Makanya dipantau terus. Jangan lupa di like dulu videonya yang kali ini. Mungkin sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, see you. Bye.